살아있는 시체. 좀비다. 죽고 싶어도 죽지 못하는 나는. 여기는 어디? Halo para pecinta drama Asia, film Asia dan film live action. Kali ini aku mau rekomendasi drama Korea bergenre komedi horor berjudul Zombie Detektif yang tayang perdana pada 21 September 2020. Drama ini bercerita tentang seorang zombie yang sedang mencari jati diri. Berawal dari Choi Jin-yuk yang tersadar di tempat pembuangan sampah, ia merasa aneh dengan perubahan tubuhnya di mana ia menjadi lamban, berjalan, tidak dapat berbicara, dan ia mulai haus darah. Dengan gejala tersebut, Choi Jin-yuk menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi zombie, apalagi setelah ia benar-benar memakan binatang hidup-hidup. Choi Jin-yuk yang berperan sebagai zombie mulai melatih dirinya agar selayaknya seperti manusia, karena ia ingin mencari tahu masa lalunya dan kenapa ia berubah menjadi zombie. Setelah masa latihannya selesai, ia menggunakan identitas seorang detektif swasta bernama Kim Mo-yung yang mati terbunuh sebagai penyamarannya. Tak disangka, Kim Mo-yung, zombie ini yang awalnya ingin menjauh dari kerumunan manusia malah harus terlibat insiden dengan seorang penulis berita yang sedang memecahkan kasus pembunuhan bernama Kong Soo Ji yang diperankan oleh Park Joo Hee. Kong Soo Jin mendapat banyak masalah ditambah lagi hujatan netizen, akhirnya membujuk Kim Mo Yung zombie untuk menyelidiki kasus bersama. Siapakah Kim Mo Yung sebenarnya sebelum berubah menjadi zombie dan bagaimana ia berubah menjadi zombie? Aku saranin teman-teman langsung cek filmnya ya. Demikian rekomendasi film by Bebe Kriwo. Sukses buat kita semua and see you next time.